Halo semuanya, dalam video ini kita akan menentukan volume bangun ruang yang ada di tangan kanan saya. Bangun ruang apakah itu? Iya, tepat. Jadi ini namanya bola. Jadi di dalam video ini kita akan menemukan volume bola. Caranya bagaimana? Caranya kita akan menggunakan bantuan bangun ruang yang lain, yaitu bangun ruang yang ada di depan saya ini, yang ada di tangan kiri, yaitu kerucut. Tetapi untuk menentukan volume bola ini, kita tidak akan mengukur volume bola satu utuh ini, tetapi menggunakan setengahnya. Ya, jadi kita hanya menggunakan setengah bola saja. Dan ada hal yang istimewa dari dua bangun ruang yang ada di tangan kanan dan di tangan kiri saya ini. Yang pertama, alasnya itu sama. Jadi alas dari setengah bola ini dengan alas dari kerucut ini sama. Jadi kalau saya gabungkan seperti ini, adik-adik akan melihat bahwa alas dari kedua bangun ruang ini sama. Yang kedua, ketika saya taruh di depan meja, di atas meja seperti ini, kita dapat melihat bahwa tinggi kedua bangun ruang ini sama. Jadi ada dua informasi itu yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, informasi selanjutnya yang perlu kita tahu adalah volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berupa lingkaran, berarti volumenya adalah sepertiga PR kuadrat T. Nah, berikutnya kita akan membandingkan volume setengah bola ini dengan volume kerucut. Silakan kita cermati bersama-sama. Oke, baik semuanya. Apa yang bisa kita amati dan simpulkan dari percobaan sebelumnya? Nah, betul sekali. Ternyata volume setengah bola tadi sama dengan dua kali volume kerucut. Hal ini ditunjukkan dari ketika saya menuangkan beras tadi ya, dari sebuah wadah, untuk mengisi setengah bola tersebut ternyata diperlukan dua kali penuangan. Itu artinya seperti yang disebutkan tadi, volume setengah bola sama dengan dua kalinya volume kerucut. Kalau seperti itu, volume satu bola berapa kali volumenya kerucut? Iya, tepat ya. Jadi volume satu bola sama dengan empat kali volume kerucut. Karena volume kerucut sama dengan sepertiga PR kuadrat T, berarti volume satu bola adalah 4/3 PR kuadrat T. Padahal kerucut ini tadi T-nya sama dengan tinggi dari setengah bola. Tinggi dari setengah bola adalah R. Kesimpulannya, volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3.